marak menyambut peringatan Dirgahayu Republik Indonesia ke-74 tahun 2019 ini mulai terasa hingga ke pelosok tanah air, salah satunya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada tahun 2019 ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Festival Gapura Cinta Negeri. Warga Kabupaten Kepulauan Yapen pada beberapa kampung menyambut baik festival tersebut. Dengan semangat gotong royong, warga pun membangun gapura mereka dengan berbagai kreativitas yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen pun mendukung hal tersebut lewat beberapa dinas, yaitu Dinas Kesbangpol, Dinas Lingkungan Hidup, dan bagian Humas Setda yang turut ikut serta membantu masyarakat untuk mengikuti Festival Gapura Cinta Negeri ini. Ketika ditemui Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Kepulauan Yapen, Pit Dehan, pada sela-sela memonitoring pembangunan gapura di Kampung Banawa, dirinya menyampaikan bahwa mewakili pemerintah daerah sangat mengapresiasi akan antusias masyarakat yang mengikuti Festival Gapura Cinta Negeri ini. Bagian Humas selaku perwakilan dari pemerintah daerah, pertama-tama kita perlu menyambut positif dan berikan apresiasi atas antusias masyarakat kita di Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya di Kota Serui, karena mereka sangat telah berpartisipasi untuk mengikuti Festival Gapura Cinta Negeri dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Yang kedua, kami hadir di sini dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita untuk menyebarkan informasi. Dalam arti kita akan mengirim foto-foto berupa karya-karya yang telah mereka buat ini supaya tepat sasaran ke Kemendagri, pihak panitia pusat di Kemendagri Republik Indonesia di Jakarta. Dan kita berharap supaya masyarakat kita di Yapen dan khususnya di Papua juga bisa turut mendukung, dalam arti memberikan pilihan kepada karya-karya kita di Yapen ini lewat media-media informasi yang tersebar di beberapa media sosial. Tim Liputan Humas Setda Kepulauan Yapen melaporkan.